Banyak sekali kita mendapatkan DM dari teman-teman dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia yang menanyakan keberadaan laptop HP yang menggunakan SSD, terutama yang berada di bawah harga 5 juta rupiah. Seri-seri favorit di bawah 5 juta yang sudah menghilang saat ini di pasaran yaitu HP CF1051TU dan HP DK005AU. Kedua laptop tersebut menjadi sangat populer sejak awal tahun 2020. Namun sejak 1-2 bulan terakhir sangat sulit sekali ditemukan di pasaran di berbagai daerah, terutama Bojaka Store yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Entah kenapa kedua seri tersebut menjadi sangat sulit ditemui sedangkan permintaan pasar sangatlah tinggi. Kita kurang mengetahui apakah kedua seri tersebut dihentikan produksi ataukah digantikan oleh dua seri terbaru dari HP di bawah harga 5 juta rupiah yang saat ini baru saja berlenggang di pasaran. Yang pertama yaitu HP CF2019TU dan HP DK1001 AU. Oke, hari ini kita fokus pada HP CF2019TU. Seri ini masih menggunakan form factor yang sama dengan HP Pavilion lainnya yang berada di rentang harga 3 hingga 10 juta rupiahan. Form factor ini memang terkenal sudah memiliki desain yang sangat kece dan mewah. Form factor ini sudah menjadi andalan dari HP Pavilion sejak 1-2 tahun yang lalu. Karena sangat sulit sekali menemukan kekurangan dari form factor ataupun desain body ini. Laptop ini menggunakan layar berdimensi 14 inch, beresolusi HD dengan panel TN. Kita tidak akan mengkomplain jenis layar maupun resolusinya mengingat harganya yang berada di angka 4 juta rupiah saja. Namun hal ini tertutupi oleh bodinya yang sangat menawan. Laptop kali ini memiliki warna silver yang memang mayoritas silver kecuali pada bingkai layar yang berwarna hitam. Bingkai layarnya sendiri menganut micro edge bezel yang artinya sisi kanan kirinya sudah bezel sendiri kecuali sisi atas dan bawahnya. Sisi atasnya sendiri tidak begitu bezel-less karena memang memiliki satu buah kamera. Seri kali ini membawa prosesor baru di kelas harga 4 juta rupiah yang menggunakan prosesor Intel N4020U yang memiliki base clock di 1,8 GHz dan boost clock di 2,8 GHz. Prosesor ini memang sedikit meningkat dari prosesor sebelumnya yaitu Intel N4000 yang mana boost clock saat ini meningkat 0,2 GHz dari sebelumnya di N4000 yang menggunakan 2,6 GHz, kini di prosesor terbarunya menjadi 2,8 GHz. Tetap menggunakan konsep dual core dan dual thread. Laptop ini memiliki RAM sebesar 4 GB DDR4 yang sudah ditunjang dengan penyimpanan internal bertipe SSD 256 GB. Berdasarkan uji Crystal Dismark, kita menemukan bahwa reading speed pada SSD ini berkisar di kisaran 500 Mbps. Kita belum melihat secara langsung fisiknya untuk SSD-nya, namun kita memperkirakan bahwa SSD ini merupakan tipe SSD M.2 SATA. Salah satu hal yang menjadi menarik di laptop ini, yang mana dia sudah pre-install Office Home and Student 2019 original, senilai 1,8 juta rupiah. Laptop ini memang sepertinya menyasar para pelajar hingga para mahasiswa yang saat ini memang membutuhkan laptop compact, keren, dan juga terlihat mewah walaupun dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan daring ataupun kuliah online pada saat pandemi kali ini. Kita menuju ke area keyboard. Keyboardnya sendiri dominan berwarna silver seperti bodi belakang layarnya. Area keyboard memiliki key travel 1,4 mm yang memang berukuran lumayan besar sehingga sangat memudahkan sekali saat kita mengetik. Kemungkinan terjadinya typo pun sangat kecil karena jeda pembeda antar tut memang sangat terasa. Terdapat LED backlight keyboard berwarna putih yang hanya memiliki satu tingkatan kecerahan. Satu hal yang menarik di area keyboard ini, yang mana tombol power on off memisah dari keyboard. Pada area keyboard kita tidak menemukan adanya fingerprint sensor. Memang wajar karena dia di bawah 5 juta rupiah. Di sisi bawah terdapat touchpad khas seri Pavilion, yang mana seri ini memiliki touchpad yang memang berukuran sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan berbagi area dengan sisi klik kiri dan klik kanan yang memiliki jeda pembeda antara
sisi touchpad, klik kiri dan klik kanan. Pada sisi kanan bawah keyboard terdapat logo Intel Inside beserta logo resmi dari Microsoft Office Home and Student 2019. Untuk konektivitas, laptop ini sudah dibekali Bluetooth dan juga Wi-Fi. Port-portnya sendiri juga terbilang cukup lengkap. Di sisi kanan sangat simpel sekali, terdapat Kensington Lock, kemudian USB Type-C dan SD Card Reader, didampingi dengan beberapa lampu indikator. Di sisi kiri terdapat port DC in untuk mengisi daya dan baterainya, terdapat port LAN, port HDMI dan dua buah USB 3.0 tipe A, dan yang terakhir combo jack audio 3.5 mm. Dengan desain yang sangat kompak, laptop ini hanya memiliki bobot 1,47 kg. Logo HP membulat di sisi belakang layarnya juga menegaskan bahwa ini adalah khasnya laptop HP seri Pavilion. Selama fase promo, pada paket pembelian dibanding dengan mouse resmi dari HP, kita telah melakukan beberapa uji benchmark. Berikut hasilnya. Oh ya, kita lupa di sisi atas keyboard terdapat grill speaker memanjang yang juga merupakan khas dari seri HP Pavilion. Berikut kita coba dengarkan audionya. Secara keseluruhan, HP CF 2019 TU ini saya rasa saat ini dapat menjawab dari kegalauan teman-teman yang sedang mencari HP CF 1051 TU maupun HP DK 005AU yang memang saat ini sangat sulit sekali ditemui di pasaran. Untuk feel penggunaannya pun tidak akan berbeda jauh dari kedua laptop tersebut. Di saat peluncuran, pihak HP memang mengklaim laptop ini memang diluncurkan untuk para pelajar dan juga mahasiswa, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk para karyawan maupun pekerja kantoran yang saat ini juga melaksanakan kegiatan sebagian besar secara daring maupun online. So, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa kunjungi dan follow Instagram kami di bojaka_store. Kalian dapat melakukan konsultasi dan pembelian laptop baru dari harga 3 juta hingga seri gaming dan konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.